Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video live episode saya ini. Sekali lagi bersama saya Hakim Said Nasir dalam satu video yang baru. Okey. Saya memang terkejut pagi tadi petang tadi dengan kejadian kejadian yang paling menggemparkan di seluruh Malaysia termasuk yang di Terengganu, iaitu tak lain tak bukan kematian 25 ekor kerbau yang tak pasti puncanya di mana, yang disahkan oleh tuan mempunyai kerbau tu Encik Syekami, yang juga bapa kepada Syukur tu. Saya memang terkejut lah dengan insiden tu pagi petang tadi tu. Waktu tu saya bila saya main Bigo Live bersama rakan saya ni, memang agak terkejut lah dengan perkembangan tu. Sebab saya dah tahu, memang saya tak boleh nak cakap apa-apa, nak komen Sanjok. Saya memang akan ceritakan pandangan semua pengalaman saya berjumpa dengan dia. First time saya jumpa dia dekat mana ni? Dekat kampung Bagu Katong dekat Kuala Terengganu tu. Okey. Waktu tu untuk pengetahuan anda semua semasa satu hari sebelum kita nak menyambut Hari Raya Aidil Adha tu, saya ingat lagi saya keluar daripada rumah nenek saya atau mak tok saya Maryam binti Abdullah. Waktu tu mak saya, adik laki saya yang besar tu dengan nenek saya tengah masak kat rumah mak saudara saya, namanya Su atau panggil nama sebenarnya Zaitun binti Idris. Sebab saya pagi tu dalam pukul 10 ataupun 11 pagi tu, saya tepah grade untuk pergi ke kat mana tu, kawasan dia tu dekat tempat Kubah tu, dekat dekat Terengganu tu, dekat Selangor je lah. Tapi dia dekat kampung Bagu Katong. Waktu tu saya berhenti kat depan kandang dia tu, yang dia petang tu beriadah waktu dia main dengan kubah kerbau tu. Yang mungkin kerbau tu dia ada dalam tak silap saya 30 atau 40 ekor dekat saya dekat sana. Tapi banyak tau. Waktu tu saya tanya saya kan sampai kat sana, berhenti kat sana, saya carilah mana budak rumah dia tu. Saya tertanya dengan abang, brother abang kita tu dekat bawah pasir tu, dia tengah mancingkan. Dia pun tak tahu kat mana rumah dia. Tapi bila saya jalan pergi terus straight ke kampung tu, namanya kampung Bagul Katong tu, dekat Kuala tu, dia sebelah dekat serada kat tak silap saya. Waktu saya ada tersempat dengan abang kita bawa motor kapcai, tak silap saya. Waktu tu saya tanya dengan abang, bang, boleh tanya doktor? Saya nak tanya, tahu tak kat mana rumah Syukur? Dia ajak saya, dia naik motor dia. Saya tak tahu nama dia, tapi dia naik motor kapcai warna biru, tak silap saya. Dia naik motor kapcai, lepas tu dia bawa saya pergi ke rumah dia. Dia rumahnya, depan dia tu ada pondok. Dia masuk ke kanan, dalam tau. Sampai last rumah dia tu, memang saya memang terkejut lah, itu rumah dia. Maksud waktu tu bapak dia, mak dia dekat situ. Syukur belum balik lagi pada, mungkin dia ambil motor tu, dia kan motor Honda petak tu dia bocor tajer je. Tapi saya, sementara saya pergi tu, saya tengok homestay dia dekat atas. Dia kalau tengok rumah dia tu, dia ada homestay. Atas dia tu homestay, bawah dia tu bengkel motor kat sasat saya. Waktu tu saya tunggu kan, saya pergi ke toilet lah untuk tu. Lepas saya keluar toilet, saya dah jumpa first time kita jumpa budak Syukur tu dekat Bagu Katong tu. Alhamdulillah pertemuan saya dengan dia tak lama, dalam 2 jam 3 jam. Kalau anda tak percaya, anda pergi tengok Facebook saya Hakim Said Nasir. Anda pergi carilah pengalaman saya memang banyak kenangan manis dan pahit bila saya pergi jumpa dia dekat serada tu. Dan untuk pengetahuan, saya memang teringat lagi masa bapak dia tu, Cik Kamis tu, dia kata saya tanya, ada tanya juga dekat dia mengenai yang dia ada pernah jatuh daripada kubah tu. Dia jawab kat saya, dia jawab dia tak apa-apa, cuma dia patah dahkan dia ni je, tapi dia tak ada apa-apa. Tapi waktu tu memang satu hari sebelum kita nak nyambut Hari Raya Aidil Adha tu tahun lepas punya, bukan tahun ni, tahun lepas punya, memang saya memang pengalaman saya memang agak kenangan manis lah. Saya memang ada, memang saya tak boleh nak nafikan. Dan untuk pengetahuan, kalau anda follow saya dekat Facebook saya ataupun Instagram saya Hakim Said Nasir, saya memang ada pengalaman saya berjumpa dengan budak Syukur tu. Tapi memang saya terkejut lah dengan
lembu 25 ekor tu boleh mati macam tu je. Saya memang tak boleh nak terima kenyataan tu boleh kematian 25 ekor tu. Mahal tu, bukannya murah, mahal. Satu ekor dah dalam tak silap saya 5-6 ribu kat tak silap saya. Kalau 25 ekor tu nak rugi, rugi dalam tak silap saya dalam 120 ribu atau 130 ribu kalau tak silap saya. Memang saya cakap terus terang cakap terus terang banyaknya semua. Kerugian ni memang kita tak boleh ganti. Melainkan ada insurans lah. Memang kita kalau nak bela ternakan mesti ada insurans. Apa sekali. Yang keduanya, mesti tempat yang strategi untuk dia nak membeli ke menjual ke. Sebab kita tahu tempat dia tu memang kat serada tu memang ada tempat kandang. Tapi kalau tuan pemilik tu berminat nak jual tu, it's okay lagi. Harga satu ekor sekarang ni dah berapa ribu dah. Bukannya beratus, beribu. Dah lebih dalam 4 atau 5 ribu kat tak saya. Tapi memang saya cakap terus terang kan. Saya agak memang terkejut lah dengan perkembangan dia ni. Memang saya tak boleh terima tau dengan cerita dia ni. Tak boleh terima dengan kematian tu. Saya tak tahu puncanya. Mungkin puncanya ada asap dengki, tak tahu lah. Ataupun tak tahu lah semalam tu saya dengar cerita. Mungkin hujan. Mana hujan? Mungkin ada panahan petir kat sana ke, saya tak tahu. Yang pastinya mungkin ada hasad dengki lah. Sebab hasad dengki tu boleh membunuh tu tak? Sebab tu saya cakap memang saya agak tak boleh terima lah dengan orang macam ni nak. Yang bacol tu. Yang cuba nak rosakkan keharmonian antara fans dengan haters ni. Memang haters ni dua perkara je dia ada. Tak syabu, gam. Tak gam, ketum. Memang dia dah cakap, saya dah cakap dari awal. Daripada A dengan Z, saya cakap tu seterang saya cakap tu seterang. Kalau kau rasa kau hebat sangat, kau berjumpa dengan dia. Belilah, bukannya kau nak bunuh macam tu pun. Kau janganlah bunuh orang yang tak bersalah. Kau datang kat tempat orang, buatlah baik-baik. Jangan buat tahi dekat tempat orang. Sebab aku sebagai fans suku Kamis tu, tak pernah aku rasa rasa lagi. Malah aku bangga, dia ada berlembu. Aku cuma budak anak kampung. Dia ada pelajaran kulit-kulit sahaja. Memang aku budak ni, aku rasa budak ni lagi hebat lah berbanding kau yang haters ni. Sebab aku sebagai fans dia, sebagai fans dia pun, tak pernah aku rasa ada iri hati kalau dia ada lembu ke kerbau ke itik ke apa ke. Tapi aku tak rasa masalah. Aku pun budak kampung juga. Aku pun taklah ada apa-apa. Cuma ada kebun ke apa. Tapi bila kau rosakkan tanaman ataupun haiwan sekalipun, memang aku tak boleh terima. Aku tak boleh, aku benci orang macam tu. Tak kira kau orang kampung ke orang bandar ke, kau kena ada adab. Kalau tak ada adab pun, tak ada adab, kau balam cana lah diri kau. Sebab aku kenal budak tu bukan baru, dah lama. Tahun lepas aku jumpanya. Kalau kau tak percaya, kau pergi tengok balik aku punya gambar profil aku. Kau tengok macam mana pengalaman aku sedih. Aku waktu tu pergi, pengalaman manis pahit waktu tu nak pergi dekat bagus kat tukar serada tu. Memang aku dah cakap, kalau kau rasa kau hebat, kau menghadap dia lah, jumpa dia lah. Bukan nak bunuh haiwan dia yang dah belanya beberapa tahun, bukan satu hari. Dia dah beratus tahun kat sini aku. So janganlah nak tembel-tembel dengan aku. Bertepanlah dengan aku. Bukan aku ni nak makan orang. Kau tak tahu lah yang haters ni. Memang aku cakap dua benda ni. Kau tak syabu, gam. Tak gam, ketum. Baru aku cakap dah, bila kau dah benci sangat dengan haiwan, kau rasa tak patut duduk kat dalam dunia ni lah. Kau patut duduk kat planet apa F. Macam mana rasanya planet F tu macam tu. Yelah, saya cakap. Yelah, kau nak benci aku, nak benci budak suku tu, bencilah. Aku tak heran pun. Aku tak kisah pun. Tapi kau sebagai haters, kau jangan bunuh haiwan yang sayang. Sebab nanti haiwan yang bunuh tu akan tanya kat Tuhan, kat depan sana, dekat Rabbul Jalil tu. Macam mana rasanya sakit yang kau menimpanya. Tapi aku ucapkan syabas lah, kerana syukur dia melibatkan orang yang paling pengaruh dalam Malaysia. Sebab dengan budak digelar sebagai Mongoli Malaysia. Dan hari tu juga memang aku ada bagi baju JDT yang tak boleh lah, mungkin ori kepada dia. Memang cantik tau. Saya tak silap saya 2SL ataupun 1SL. SL punya. Memang terbaik tau. Dia bajunya kalau saya bagi dia, memang cun-cun lah. Tapi insyaAllah tahun depan atau tahun yang akan datang, saya akan jumpa dia sekali lagi dekat serada tu. Dekat kampung Bagu Katul dekat serada tu. InsyaAllah saya memang, pengalaman saya memang saya tak boleh nak tak boleh nak menafikan. Memang insyaAllah saya akan cuba hubungi bapa beliau, Encik Kamis, untuk pertanyaan dia pada sementara nanti.
Mungkin saya akan tanya kontak dia macam mana. InsyaAllah kita akan cubalah tanya untuk detail lagi. Dan terima kasih semua yang menonton video saya ini. InsyaAllah nanti kalau saya akan tonton perkembangan terkini mengenai syukur tu. Saya tak ada apa-apa nak komen. Itu saja nak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video yang menarik. Memang aku budak tu tak bersalah pun. Tak pernah kacau rumah tangga orang pun. Tak kacau kau pun sekalipun. Tapi kalau kau dah rosak ke tanaman orang, rosakkan haiwan orang, kau berdosa pun. Aku rasa kau kena bertanggungjawab ke depan Tuhan. Kalau tak dapat, kena bantai yang malaikat Zabania lah. Aku pun tak boleh nak cakap apa. Hai Agnes. Wadab guys. Saya memang cakap terus terang minta maaf lah. Budak tu tak ada salah pun dengan kamu semua. Bila kau dah kacau, rosak ke tanaman orang, rasa aku rasa bersalah. Rasa bersalah. Tak ada haters tu. Tapi tak apalah, insyaAllah aku akan jumpa lagi. Saya akan jumpa lagi pada anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan jumpa lagi. Ingat, membunuh haiwan tu berdosa tau. Dapat Tuhan, kau jangan cakap macam-macam dekat dia. Kita akan jumpa lagi. Bye-bye.